Ada juga burung pelatu kondang ya. Oke, di sini juga ada dia burung petet. Apa nih, Bang Roni? Petet asli Jawa Timur dari Bromo. Ini dari Bromo ya. Asli. Oke, di sini juga ada ya burung sempur hujan rimba nih. Kalau pare-pare? Pare-pare 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi Mas. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Seperti biasa Bang Roni, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Ya, kios Bang Roni aja lah, biar gampang aja. Kios Bang Roni ya, posisi di mana nih? Paling belakang, deket tong parkiran tong sampah itu aja. Oke, paling belakang deket? Pokoknya depan toko Tunas Jaya, Pakan Tunas Jaya aja. Oke, nanti petunjuk lokasi kita sertakan aja lah ya, biar gampang ya. Kemudian infonya ini buka dari jam berapa Bang Roni? Untuk buka kita dari jam 4:30. Tutupnya terus? Jam 4. Kirim-kirim bisa enggak? Kalau kirim-kirim untuk wilayah Jabodetabek kita bisa COD. Terus? Untuk wilayah luar Jabodetabek, ya transfer dulu, ongkosnya ditanggung pembeli. Oke, ini sampai luar pulau enggak? Untuk luar pulau ntar dulu ya. Dulu ya? Belum dulu ya. Pulau Jawa aja ya? Belum aja lah. Oke, kemudian tuker tambah nih bisa nggak? Untuk tuker tambah yang penting kita lihat tuh barangnya dulu ya. Kalau barangnya bagus, tambahnya cocok, oke. Oke, siap, terima kasih infonya. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya harga di YouTube dengan di kios beda, gimana solusinya? Gimana? Harga di YouTube dengan di kios beda? Yang penting sini aja. Nah, tunjukin videonya apa gimana? Ya, maksudnya kalau memang di sini sesuai sama YouTube. Kalau ntar dia kesini, minta menawar kurang dikit ya kita kasih lah. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih infonya nih. Siap, siap, siap. Ada juga burung kutilang ya. Kutilang ini harganya cukup 10.000 aja. Di kios ini ada juga burung terucuk ya. Ini terucuk asli dari Jawa Timur ya. Harganya 20.000 aja, benar-benar sama. Ada juga burung terucuk yang murmer ya. Ambil satu 12.500. Kalau ngambil tiga atau dua? Gampang, tiga ntar koleng-koleng aja. Koleng-koleng aja ya. Oke, bisa kurang ya. Di kios ini juga ada burung opior Jawa ya, atau cicak gentong nih. Stok melimpah ya. Stok melimpah ini harganya cukup 15.000 aja. Selanjutnya di sini ada burung flamboyan. Berapa Bang Roni flamboyan? Lokasi kosong ini? Lokasi kosong ini 15.000, flamboyannya 25.000. Ada juga burung perkutut ya. Ini perkutut apa nih? Perkutut dari Blora Mas. Perkutut Blora. Harganya 20.000 ya. Bunyi semua. Yang putri mandinya itu 35. Ini ada burung puter ya. Puter 25.000, kalau putri mandi harganya 35.000 aja. Hah? Di sini ada juga burung terkukur ya. Terkukur ini harganya 25.000 aja. Oke, di sini ada burung cicak wilis ya. Cicak wilis berapa Bang Roni? Yang enggak alis lagi jantan 75. Yang enggak ada alisnya 65. Yang ada alisnya 65.000. Berapa yang ada alisnya? Yang ada alisnya 75. Yang ada alisnya 75.000, yang enggak ada alisnya 65 ya. 65. 65.000 kalau yang bondol 50.000. Oke, di sini ada juga burung bayaman ya. Tuh siri-siri Jawa nih. Berapa Bang Roni mulus bondol?
Harga kalau yang mulus 65, bondolnya 50.000. Mulusnya 65, bondolnya 50.000 aja ya. Selanjutnya di kios ini ada burung camperling ya. Camperling ini harganya 25.000. Ini ada burung mantenan mini ya, mantenan mini yang jantan nih. Betina berapa? Betina 15.000 nih banyak. Ambrak. Betina jantannya? Iya, jantannya 35, ceweknya 15.000. Betina 35, jantannya 15.000. Oke, di sini ada burung teledekan mini ya. Berapa teledekan mini, Bang Roni? Teledekan mini 50.000. Kalau pare-pare? Pare-pare 25. Kalau decu kembang? Decu kembang yang jantan atau betina? Betina, betina. Betina 15.000. Decu kembang betina 15, pare-pare 25 ya. Teledekan mini 50.000. Ini ada burung jongkangan ya. Ini jongkangan apa, Bang Roni? Jongkangan alis yang jantan. Jongkangan alis putih yang jantan ya. Cewek enggak ada alisnya. Kalau cewek enggak ada alisnya. Berapa nih? Kalau yang laki itu sama laki saya sama hasil 80.000. 80.000 ya. Perenjak berapa, Bang Roni? Perenjak 25 aja. Di kios ini stok perenjak melimpah ya. Harganya 25.000. Di sini ada juga burung mantenan merah ya. Mantenan merah berapa nih? 125. Mantenan merah 125.000 aja. Di sini ada juga burung remetuk laut ya. Remetuk laut berapa? 25. Remetuk laut harganya 25.000. Di sini ada burung kerak basi besar ya. Berapa kerak basi besar nih? Harganya 25.000. Di sini ada burung gelatik batu ya. Oh, yang Jawa. Berapa nih? Gelatik batu Jawa ini harganya 50.000 aja ya. Oke, selanjutnya di sini ada burung pentet kembang ya. Yang jantan 50.000 dan ceweknya murah 20.000. Jantannya 50.000, yang betinanya 20.000 aja. Lagi promo. Ini ada burung pentet ya. Asli Jawa Timur. Pentet trotel asli dari Jawa Timur nih. Ini jantinya beda-beda nih ya. Beda-beda maksudnya? Kalau yang kepalanya itu biasa umum itu 120, yang biasa 100. Yang ini dulu, yang ini dulu. Ini berapa ini harganya? Ini kasih yang trotol 100.000. Trotol 100.000 ya. Oke, di sini juga ada dia burung petet. Apa nih, Bang Roni? Petet asli Jawa Timur dari Bromo. Ini dari Bromo ya. Asli Jawa Timur nih. Masih bahan belum ngepur. Kalau yang itu blangkon harganya 150. Blangkon 150. Kalau yang biasa enggak terlalu blangkon 100.000. Kalau yang enggak blangkon 100.000. Yang trotol 100.000 sama. Oke. Kalau yang jantan 350. Ini ada burung bimoli betina apa jantan nih? Itu masih itu betina, Bos. Betina tapi berapa jantan, nih? Jantannya sudah diambil orang tadi. Kalau yang betina murah 100.000. Betina 100.000 aja ya. Kalau yang jantan 300.000. Di sini ada burung kaso-kaso ya. Ini kaso-kaso. Harganya 25.000 aja ya. Murah 50.000. Di sini ada juga ya burung cecak goreng nih. Cecak goreng ini harganya cukup 50.000 aja. Di sini ada juga burung serigunting abu-abu ya. Jantan ini jambi
Ini harganya 125.000. Ada juga burung teh kopi ya, atau kopi-kopi berapa ini Bang Roni? Harganya 85.000 aja ya. Di sini ada juga burung dia cukumbang yang jantan, berapa Bang Roni? Yang jantan ini harganya 50.000 aja ya. Di sini ada burung but-but ya. But-but ini harganya 35.000. Di sini ada burung cincuang biru ya. Jantan betina ready nih. Jantan berapa Bang Roni? Jantannya? Cincuang biru. Ini yang cewek ini. Ah. Dan ceweknya 50.000. Jantannya berapa? Jantannya murah tuh 100.000. Jantannya 100.000, betinanya 50.000. 25. Ada juga rambatan Doraemon ya. Rambatan Doraemon ini harganya 125.000. Selanjutnya ada juga burung kepudang sumu ya. Ini burung kepudang termurah nih. Harganya 80.000 aja. Oke, di sini juga ada ya burung sempur hujan rimba nih. Sempur hujan ini harganya 150.000 aja ya. Oh, ada juga burung pelatuk ya. Ini pelatuk apa Bang Roni? Kalau yang ini sayap merah. Ini sayap merah. Sayap merah berapa nih? Sayap merah ini 125.000 ya. Ada juga burung pelatuk kondang ya. Pelatuk kondang berapa nih? 150.000 aja. Oke teman-teman, tuh kali ini aku dengan Bro Cinta kali ini tidak mereview burung tikio teci maruf. Kali ini aku mereview madu klancengnya yang emang hits banget. Wow, yang lagi viral ya. Lagi viral dong. Oke, ini madu klanceng. Madu klanceng ya. Mana bentuknya sih? Oke. Oke. Oh seperti ini. Ini kalau dijual ini di ukuran berapa Mas? Kalau emang ini ukuran ada nih, ada ukuran satu botol gini kita kasih harga 150.000 aja. Dan emang ini ori madu klanceng tanpa campuran apa apa. Tanpa campuran ya. Apa kimia-kimia juga nggak ada. Mm-hmm. Emang makanya rasanya ini ada asem-asem kecutnya gitu. Oh jadi memang ciri khasnya ada asem-asem ada kecut gitu ya. Gitu. Makanya coba. Emang aku bilang ori kalau emang udah tambahan kimia apa pasti rasanya udah manis banget kayak madu biasa ya. Madu biasa. Coba dilihat dari dekat dulu Mas Bro. Tuh, wah, dia memang busanya banyak ya. Busanya banyak. Dan ini kalau emang ini ori banget nih kalau emang kita buka. Dia seperti soda, langsung muncrat. Oh, langsung meledak ya? Ya, langsung meledak. Tuh, seperti ini teman-teman nih. Ada banget. Oke, kita coba ya, guys. Coba ya. Kita coba ya, guys. Mm-mm, langsung dicoba aja. Jadi, itu 150.000 aja ya. Tuh. Awas. Rasanya, enak banget. Bukan, kalau di leher ini enggak nyangkut, Maya. Enggak manis ya. Banget, Maya. Rasanya emang agak asem-asemnya gitu. Oh, kalau emang madu klanceng ini kita berhasiat mengurangi kolesterol dan diabetes. Oh jadi bagus banget buat diabetes ya? Iya bagus banget buat diabetes dan kolesterol. Dan satu lagi yang istimewa buat bapak-bapak di rumah ya, buat apaan tuh di rumah Mas Bro? Ya. Katanya ini madu klanceng madunya orang Perkasa. Wuih, beneran itu? Iya, katanya menambah stamina waktu saat kita ber.
Waduh, vulgar banget ya. Waduh. Wah, ini lebih mantap banget kalau emang bapak-bapak yang emang mau nambah staminanya langsung order aja. Order aja di nomor 0815 1120 8597. Oke. Langsung order aja ya. Ini ya, mantul Mas Bro. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Bang Roni ya, nanti patokannya itu dari parkiran nih, parkiran yang ada di belakang nih, dari Pasar Burung Pramuka. Nanti dari parkiran belakang langsung aja ya ikuti jalan yang ada di video ini nih. Nah, oh iya, patokannya juga nanti dari parkiran belakang mentok ketemu toko Sangkar ya, toko Sangkar nih. Dari sini langsung lurus terus nih ya. Nah, tidak jauh adalah kios Bang Roni. Ini kiosnya ya. Jadi untuk aksesnya sangat mudah nih. Oke Bang Roni, ya, kita akan review burung cililin termurah ya. Iya Mas. Berapa harganya nih? Udah kasih harga murah lah, harga lagi-lagi harga pusing 750 ribu ya. Dijamin jambulnya mulus, ekornya juga mulus. Ini rawatan bukan? Ini ya, di sini udah sekitar 10 hari lah. 10 hari ya. Oke, mana burungnya nih? Ada dua macam. Ada jinak juga. Jinak. Jinakan. Oh, di sana rawatan nih. Di sana udah rawatan, cuma kan kita di sini kan baru 10 hari. Oh, jinak ya, enggak gerabak ya. Kalau liar biasanya coba glepek 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 gitu. Ini udah siap jadi masteran belum nih? Siap pokoknya lah. Mana lagi? Dua macam. Dua biji. Oh, dua biji. Cililin hitam ya? Iya. Jarang ada ini, Mas. Ini jinak karena sakit apa sehat, Bang Roni? Sehat lah. Kalau bisa sakit. Dipegang. Kalau kabar aja liar berarti. Marah. Coba bisa di unboxing, Bang Roni? Pegang ya. Iya, yang mana aja lah. Gemuk. Oh, gemuk ya. Kaki aman. Kaki. Oke, berarti jinaknya bukan karena sakit ya. Tuh. Oke, Bang Roni. Harganya cukup 700? 750.000. Oke. Itu yang mulus, kondongnya 65. Ini ada burung teledekan biru ya. Ini ada juga trotolannya nih, yang mulus 100.000, yang bondolnya 65.000 ya. Wah, ini narung Bang Roni ya. Iya. Udah. Tuh. Lumayan teman-teman ya, beli bahan ini dapat yang gacoran nih. Oh ya. Sama kan Bang Roni harganya nih? Sama aja 100.000 mulus. Dan yang bondol 65.000. Udah biar ini dulu nih, biar dia bunyi sendiri. Ini bagian mau nandain ada di sini ya. Bang Roni tandain Bang Roni ya. Nanti kalau ada yang nandain nih, ada yang mau. Cukup berapa harganya Bang Roni yang mulus? Mulus 100.000, bondolnya 65. Mulus 100.000, bondol 65.000 ya.
Masih berlanjut ya teman-teman nih, masih bunyi nih teman-teman. Oke Bang Roni, kita akan review burung yang budinya gede tuh. Burung apa namanya? Kalau ada yang bilang cadalan, ada yang bilang namanya cendrawasih Jawa. Cendrawasih Jawa ya. Ada yang bilang kalau bilang Makoa Kalimantan. Makoa Kalimantan. Ini asalnya dari mana nih? Kalau ini sih dari Jawa. Jawanya? Dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Mana burungnya? Ini ada dua, ada sepasang. Ada sepasang ya, Bu. Gede ya, super duper gede, burung lempur ya. Berapa harganya nih? 200.000 aja. 200.000 aja ya. Ready juga di sini burung anis biru ya. Anis biru harganya 80.000 aja ya. Ada juga burung ciung batu ya. Berapa nih yang kecil? 100.000 aja. Yang kecil ini harganya 100.000 aja ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.